Hai semuanya, selamat malam. Hari ini kita akan perkenalan dengan aplikasi dari komputer kit. Ini Splash ya, dari aplikasi. Di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi. Ada menu master, transaksi laporan, dan utilitas. Kita ke menu master. Di sini terdapat menu, yaitu identitas, kategori, barang, dan pelanggan. Kita ke kategori. Ternyata misalnya saya sudah mengisi kategori pria, tambah bisa Anda misalnya wanita, klik wanita kemudian simpan. Sama ini juga sama seperti itu. Kemudian kita ke transaksi. Ternyata lakukan penjualan, bayar hutang, return barang, pemasukan, dan pengeluaran. Kita lakukan penjualan. Kategori pria, sneakers. Beli aja, beli barang, tambah, seperti ini ya, iya. Maaf, di sini saya sudah belum memasukkan harga. Saya akan di sini ada update ya, update dari data. Saya akan mengupdate dulu. Kali ini. Kita ke transaksi. Lakukan penjualan. Lanjutkan ke banyak tambah. Seperti itu cara kerjanya. Klik tambah, kemudian data akan tertambah. Bayar hutang. Di sini saya tidak memiliki hutang. Pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran masih kosong. Kemudian kita ke laporan, semua data dari master dan transaksi akan direkap ke laporan. Misalnya laporan barang, sneakers, jumlah stok 0, laporan pelanggan seperti ini, dan lain-lain. Jika Anda kurang yakin dengan rekapan dari aplikasi, Anda bisa ekspor data ke Excel. Data akan diekspor dalam bentuk Excel. Kemudian kita ke utilitas. Di sini ada backup, restore, reset data, cara penggunaan. Jika Anda kurang paham dengan review saya, silakan cara penggunaan di menu utilitas. Di sini ada backup, restore, reset data. Saya akan mereset data. Oh, di sini suruh tingkatkan versi pro. Beli versi pro, ada cara pembeliannya di sini, tutorial, klik saja. Ya, seperti itu review dari saya. Silakan mencoba.